inilah yang menjadi pertanyaan kami sebagai orang hukum juga. Apa bisa ini suatu aturan bisa berlaku surut? Oke. Tapi untuk kasus ini kok bisa gitu? Persidangan dengan terdakwa mantan kepala kampung Gurimbang Bajuri hari ini kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeg dengan agenda menghadirkan saksi ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum kali ini menghadirkan dua saksi ahli, yang pertama dari Tarakan dan yang kedua dari Jakarta. Saksi ahli banyak sekali mengungkapkan keterangan-keterangan yang sangat mencerdaskan bagi kita semua, baik yang ada di Kabupaten Berau maupun di luar Kabupaten Berau, sebagai pembelajaran bagi kita semua kaitannya dengan kasus sengketa lahan khususnya. Seperti apa pendapat dan keterangan saksi ahli? Saudara, saksikan liputannya. Apakah undang-undang ini bisa berlaku surut? Peristiwa mengambil jabatan berlaku tahun berapa? Ya, sudah jelas dalam surat dakwaan. Kemudian akan coba digiri ke pasal tertentu. Percakapan dengan kaidah asas retroaktif. Jadi sesuatu yang tidak lazim. Saya melihat ini multi advice. Ada bias terkait dengan cara masih rekrutasi masuk. Ini berbahaya sekali dalam konteks dasar. Ini sudah mungkin terjadi karena nanti ada pesan lain yang diselek, dikirim ke sana kemari. Berbahaya sekali. Hukum berbeda dengan bagaimana memainkan politik. Jadi sesuatu yang sangat harus jauh-jauh kita sebagaimana hukum memainkan politik. Karena ahli itu menafsirkan ketentuan pasal 110 huruf P di dalam undang-undang tentang pencegahan dan perusahaan kita. Konteks sekarang memang ada seorang yang selesai dipasangkan di perbasaan ini. Beliau yang menyandang status tersangka tersebut. Dalam konteks normatif yang hukum, ini sudah tidak bisa kita mengumpul orang. Sementara dalam pilihan itu harus berlaku existing dulu, peraturan baru bisa dikenakan. Jadi jangan dibalik-balik. Ketika itu terbalik-balik, menurut saya sih ada semacam ilmu hukum ini. Sepanjang peraturan itu belum pernah dibatalkan atau diberlakukan uji materi, bagaimana mau berlakukan peraturan itu? Tetap berlaku, tetap berlaku. Formulasinya memang sebenarnya sekarang existing semua. Nilai-nilainya masih existing. Demikian dalam pasal hukum tidak ada. Kalimat di pasal 28 ayat 1 menyatakan yang dilakukan oleh peraturan undang-undang. Menurut pendapat kami, apakah itu juga berarti pada perpindahan yang berlaku sebelum ini? Ada soal. Terbitnya undang-undang nomor 14 tahun 2013 ini, menurut kami, ini ditujukan kepada siapa? Karena yang banyak otak lupa itu bukan masyarakat, korporasi. Jadi saatnya bahkan di pertimbangan hukum saatnya Pak nomor 9 tahun 2014 itu disebutkan bahwa dia ada pidana utama kecuali dilakukan oleh korporasi dengan cara teroperasil lintas negara dengan modus yang sangat kaya. Walaupun tidak berarti dia ditujukan kepada masyarakat itu bukan juga. Tapi ada syarat kalau masyarakat. Pertama, masyarakat itu bukan dari desa itu. Itu dari luar. Dari luar desa itu. Dia datang ke desa. Yang kedua, dia ditujukan untuk komersil. Dia jual kain segala macam. Komersil. Yang ketiga, dia bekerja sama dengan korporasi, dengan sindikat. Siapa saja yang bisa dijadikan subjek dalam pasal 105? Ya, bisa natural merek, natural pasal. Orang, orang, nah,
bisa dilihat sebagai repasor atau barang baik di dalam bidang itu mau membuat barang mungkin yang dibuat yang penting bisa sama kalau seperti ada juga siapa kawasan hutan,
juga minta izin kepada desa. Para instansi merugikan. Tapi saya sekarang kan kepada desa, pengurus sudah lama menguasai barang itu, tanah itu sudah lama dikuasai. SKPTN surat keterangan pengerampokan negara keluar berdasarkan satu surat pernyataan penguasaan tanah oleh yang mohon. Dia buat sendiri, diketahui RT, diketahui kepala dusun, saksi-saksi batas, register di kantor desa surat pernyataan penggarapan tanah negara ini. Ditambah lagi surat pernyataan PSNBK, sama. Yang jadinya, tiga surat ini diakui oleh BPN sebagai warga dalam konteks tanah negara. Jadi nanti ketiganya dia bukan kompleksi. Sekarang yang diperlukan tadi adalah bagaimana kalau tanah yang ternyata kawasan hutan, apakah ada unsur sengaja dia sudah tahu bahwa bukan atau apa itu kan nanti ketiganya karena sengaja. Karena meskipun dalam bilik-bilik itu kadang-kadang tidak tercantum dengan maksud atau dengan sengaja, bahkan tidak ada kata-kata usung melawan hukum, hanya katakan tidak sehingga perlindungan melakukan itu. Tetapi bagaimana kalau dia tahu? Dia tahu itu. Tapi kalau kok kuono tahu dan dia sengaja, maka tadi sudah sebutkan bahwa presiden sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 bagaimana penyelesaiannya. Jadi filosofinya adalah itu tadi pasal 33 ayat 3 umum halimnya hutan atau tanah itu adalah kekayaan sumber daya alam memang benar dikuasai oleh negara tapi diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah ditetapkan sebagai kawasan merah. Beberapa tahun kemudian masuklah warga masyarakat melakukan aktivitas dan bukan merupakan warga setempat itu. Apakah itu diperbolehkan? Dia jual tanah kami. Dia ada lagi jual pewarisi berdua itu dia tuh. Bukan dia. Perkes, ya tuh di tahun 1823, S23, 23 udah apa-apa. Harus ini. Diperbolehkan juga, artinya diperbolehkan juga. Yang ini kan merupakan warga segini. Boleh. Nah, artinya, karena undang-undang 1823 ini, yang paling dilarang itu adalah tujuan pemerintah. Tapi kan ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa surat keterangan penggarapan itu yang mengkali ini menurut keterangan lagi hanya menguasai atasnya saja, bukan menguasai di bawahnya. Ternyata terbit izin dari pejabat yang lebih tinggi lagi sesuai dengan kewenangan dan diberikan oleh undang-undang terhadap kawasan itu. Ya kan, biasanya izin ini berupa izin pemanfaatan kawasan. Contoh izin pemanfaatan kawasan, izin lokasi dan lain-lain. Lalu bagaimana terhadap surat keterangan? Karena akhirnya mengatakan kepala desa memerintahkan kepada pejabat, kan? Nah, pelaksana pemerintahan desa. Tapi izin yang ditetapkan di kawasan itu dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Masa pertanyaannya. Jadi yang ini ada prosesnya. Tiba-tiba ada izin kasus. Tiba-tiba ada izin. Ya, kalau tadinya masyarakat nggak tahu. Tidak tahu. Kan ada rumahnya di dalam undang-undang hak asasi manusia nomor 29 tahun 1999 pasal 36 dan 37 ya siapapun yang bisa mengambil hak orang setidaknya hak atas dibayar hak yang di atasnya dibayar berarti
bisa berarti artinya izin ini yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang lebih tinggi yang mempunyai kewenangan dasar undang-undang tetap berlaku. Hanya karena di situ mempertimbangkan hak asasi manusia, ini tetap dibayar. Tetapi sesuai keterangan ahli yang dibayar tanpa pembunuhnya saja bukan tanahnya. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang dalam praktek di Kalimantan Timur ini dalam prakteknya surat pernyataan penguasaan tanah negara yang dibuat oleh yang bersangkutan itu dipakai oleh BPN sebagai wadah untuk menerbitkan hak dia. Kalau itu ada masalah memang dibayar oleh BPN, ini kan ada masalah karena ada izin terbit izin yang terbitnya sejabat yang punya kewenangan kan kalau nggak ada masalah pasti jadi masalah kan. Undang-undang nomor 2013 sebetulnya masih news.com media online.
selalu membangun lewat berita informasi terbaru.